Pemirsa, tiga warga Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat diketahui positif COVID-19. Warga bersama perangkat RT dan RW pun langsung berinisiatif menggelar razia masker. Warga yang kedapatan tidak memakai masker meski dekat dengan lingkungan rumah sendiri diberi sanksi push up. 03 untuk tidak lupa. Membawa spanduk dan pengeras suara, sejumlah pengurus RT dan RW di Kelurahan Keagungan Taman Sari Jakarta Barat menggelar razia wajib masker Selasa kemarin. Sejumlah warga yang terjaring saat beraktivitas tidak menggunakan masker di luar rumah langsung diberikan sanksi. Sejumlah pelanggar dihukum push up di tempat. Langkah razia masker dilakukan pengurus RT RW setelah tiga orang warga diketahui positif terpapar COVID-19. Razia masker di permukiman warga dilakukan demi menekan penyebaran virus corona di lingkungan mereka. Meski sejumlah warga terima diberi sanksi, namun razia masker ini juga tak luput dari penolakan warga yang berdalih tidak mengenakan masker karena masih berada di lingkungan rumah sendiri. Banyak ditemukan warga yang tidak memakai masker atau banyak juga, Pak. Banyak juga. Ada sanksi yang diberikan pada mereka? Ada sanksi, salah satunya push up. Kalau memang dia tidak mau ini juga, saya kasihkan dendakan 250.000. Kenapa nggak pakai tadi? Kan lupa. Bisa sambil goreng, sambil pakai masker kan bisa. Lupa, Pak. Iya. Siap? Terima nggak diberikan sanksi push up tadi? Terima. Rencananya razia masker ini akan rutin dilakukan oleh perangkat RT RW hingga masa PSBB total dinyatakan berakhir. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.